Halo anak-anak, cheer class, happy class, fun class, joy class. Wow, sudah hari yang kedua loh hari ini. Yuk, bisa mau ajak kalian jalan-jalan di sekolah kita. Kita masuk di ruangan yang pertama nih. Ruangan yang pertama adalah kantor. Kantor KP dan TK Bunda Wacana. Biasanya yang berada di dalam kantor KB dan TK Bunda Wacana adalah ibu kepala sekolah kita. Ibu kepala sekolah kita bernama Ibu Johanna Betania dan biasa dipanggil dengan Ibu Ana. Lanjut ya ke ruangan selanjutnya. Ruang selanjutnya adalah ruangan cheer class. Wow, luas sekali ya ruangan cheer class. Cheer class ini adalah ruangan kelas anak-anak kelompok bermain. Nah, di kelompok bermain ini nanti bersama dengan Miss Dani. Ya. Banyak sekali loh mainannya di kelas ini. Lanjut ya, kita jalan-jalan ke fun class. Nah, di fun class ini nanti anak-anak bisa bertemu dengan Ibu Anis, bisa juga bertemu dengan Ibu Yuni. Ruangannya juga luas, jangan khawatir ya. Kemana lagi ya kita ya setelah dari fun class? Kita lanjut ke happy class. Nah, happy class ini adalah anak-anak TK besar. Nah, di TK besar anak-anak bisa belajar, bisa bermain bersama dengan Bu Inggar. Selain Bu Inggar, ada Mr. Danang loh di sana loh yang membantu belajar menulis, belajar membaca, bermain boneka, dan yang lainnya. Anak-anak boleh bermain sepuasnya. Tuh, bonekanya banyak sekali ya. Lanjut ya, kita mau kemana lagi ya? Nah, yang ruangan selanjutnya adalah ruangan Joy Class. Wow, keren ya ruangan Joy Class-nya. Sangat luas sekali. Di ruangan Joy Class ini, anak-anak bisa belajar bersama dengan Miss Dina. Dan Miss Dina juga dibantu oleh Ibu Iin. Kalian bebas bermain bersama mereka. Dan kalian harus jadi anak-anak yang nurut ya. Bersih, luas, nyaman sekali pastinya. Selanjutnya, Mister mau ajak kalian jalan-jalan di playground. Wow, di playground anak-anak bebas bermain boneka-boneka Muppet, bermain ayunan, bermain naik turun bukit tidar. Wow, warna-warni ya catnya di sana. Tapi di sana anak-anak harus hati-hati loh, karena kalau anak dorong-dorong nanti temannya bisa jatuh. Selain itu, anak-anak juga bisa bermain menjadi dokter dan pasiennya. Di sana ada ruangan khusus. Selain itu juga anak-anak bisa membaca gambar. Banyak buku-buku loh di sana. Jadi anak-anak yang suka membaca ya, supaya kalian menjadi anak yang hebat. Kita mau kemana lagi ya? Kita lanjut ya. Oke? Selanjutnya, Mister mau ajak kalian
ke suatu tempat yang iya, tempat yang banyak komputernya. Nah, di situ ruangannya AC loh, dingin. Jadi anak-anak jangan takut gerah karena di sana sangat dingin karena ada AC. Di sini anak-anak bisa belajar bermain komputer, bisa menggambar, bisa mengetik, bisa mewarnai, ya. Terus yang terakhir nih, Mister mau ajak ke ruangan yang sangat luas sekali. Iya, ini adalah halaman. Nah, halamannya sangat luas sekali. Anak-anak bisa bermain sepak bola, anak-anak bisa bermain basket. Di sini anak-anak juga bisa senam bersama-sama satu kelas, satu sekolah, ya. Teman-teman happy, teman-teman joy, teman-teman fun, dan teman-teman yang dari kelompok bermain cirklas. Luas ya. Demikian dulu ya anak-anak, perkenalan ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita Bunda Wacana. Kita ketemu lagi di hari yang ketiga besok ya. Oke? Bye-bye anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan supaya kalian tetap bisa belajar di rumah.